Erik Thohir mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada para pendukungnya setelah terpilih sebagai ketua umum PSSI periode 2023 hingga 2027. Erik Thohir telah dipastikan menjadi ketua umum PSSI melalui Kongres Luar Biasa PSSI 2023. Adapun KLB PSSI 2023 dilaksanakan di Hotel Sangrila Jakarta Pusat pada Kamis 16 Februari 2023. Menteri BUMN itu terpilih menjadi ketua umum PSSI setelah mendapatkan perolehan 64 suara unggul dari pesaing terdekatnya yaitu Lanyala Mataliti yang meraih 22 suara. Setelah mendapatkan kepastian tersebut, Erick Thohir menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemegang hak suara dan para pendukung lewat media sosial pribadinya. Dalam tulisannya, Erick mengungkapkan bahwa tugas menjadi ketua umum PSSI merupakan sebuah amanah, dan ini baru awal dari sepak bola Indonesia yang berprestasi, di antaranya adalah kualitas wasit dan pelatih, serta pertandingan sepak bola yang bersih, sehingga bisa meningkatkan prestasi.